Baik Bapak Ibu, kami sampaikan manfaat pemasangan kipas di kandang ayam. Sekalipun kandang itu kandang open house atau kandang terbuka seperti yang ada pada video ini. Nah, ini nampak pada siang hari pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, nampak ayam duduk dengan nyaman begitu, tidak banyak aktivitas walaupun suhu di luar kandang ini sekitar 32 derajat Celcius, begitu teriknya hari ini. Nah, seperti ini. Nah, namun ayam posisi nyaman begitu karena kandang ini dibantu dengan pemasangan kipas seperti ini. Nah, ini kipas 240 watt mendorong amoniak di kandang pada populasi 2000 ekor di bawah dan 2000 ekor di lantai atas. Ini saya berada di dalam kandang, ini nyaman sekali pemirsa. Tidak ada bau amoniak yang dirasa. Walaupun ada bau kandang itu wajar-wajar saja begitu. Dan nampak ayam juga duduk tenang, mereka itu duduk tenang, tinggal minum makan seperti tidak ada tekanan gerah, tidak ada tekanan amoniak begitu. Tidak merasakan bau yang berlebih karena ketercukupan oksigen dibantu dengan putaran kipas yang kami pasang di depan kandang. Nah, ini untuk pemasangan kipas perlu diketahui kalau ayamnya sudah dewasa seperti ini di atas 20 hari, ini umur 30 hari. Boleh sekitar 50 atau 60 cm dari atas sekam. Sementara kalau ayamnya kecil, ini kipasnya dipasang agak lebih tinggi begitu supaya penyesuaian kekuatan ayam itu sendiri menerima dorongan angin yang dihembuskan oleh kipas. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Untuk modernisasi ayam peternakan, maka kita sebagai peternak di kandang mesti mengikuti kebutuhan ayam dengan teknologi yang ada di lingkungan kita. Kali ini sudah tidak cukup lagi beternak ayam menggunakan atau mengandalkan angin seadanya dari lingkungan. Nah, belum lagi kalau sesekali di lingkungan kita itu ada kegiatan mati angin. Angin tidak bergerak begitu, sehingga amoniak akan menumpuk di dalam kandang, mengakibatkan kelembaban meningkat, ayam enggan makan. Nah, sebagian feses menjadi basah, demikian pun nafsu makannya menurun. Pada akhirnya pertumbuhan terganggu dan kesehatan pun terganggu. Maka ancaman terakhir adalah hasil produksi yang kurang maksimal. Dengan adanya pemasangan kipas di dalam kandang, maka menurut kami ini adalah suatu solusi dan suatu kebutuhan bagi para peternak untuk mencoba melakukan pengadaan kipas di kandang masing-masing. Karena kipas adalah bukan lagi sebagai pelengkap, melainkan kebutuhan pokok untuk menunjang produksi ayam di kandang kita. Demikian penjelasan singkat, mudah-mudahan ayam ada manfaatnya. Dari kandang boiler, saya ucapkan selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan like, subscribe, and comment. Mudah-mudahan video pendek ini bisa ada manfaatnya untuk para pembudidaya ayam dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.